Halo guys, ini dia MG4 EV Ini yang udah cek ya Dan yang cek ini cuma satu tipe nih Itu adalah ya, iSmart Sebelumnya udah pernah ya Itu yang MG4 EV tapi yang CBU Sekarang yang versi cek nya nih Dan harga cek ini juga it banget ya, dia 428 juta nih OPR Bandung Ini udah cek ready ya, di MG dalam Batu Untuk kota marketingnya bisa cek di description Sebelum kita mulai kunci kayak gini dia smart key seperti ini kalau kita kunci sepian dia auto folding kayak gini ketika di unlock auto folding terbuka ketika di unlock dan di sini ada welcoming light nya untuk detail di headlamp lampu utama di sini ya ini projector LED lampu jualnya lamp bagian tengah sini ya ini lampu sini sama dia kalau saya tuh di bawah sini nih dia LED kayak gini ini ada logo MG bagian sini dan ada kamera 360 tapi yang bawah sini dia tuh ada ini ya sensor radar buat adaptive cruise control. Banyak menggunakan kontainer nih premium kotak dengan profil ban ini pakai 50 ring 17. Versinya kayak gini ya. Di situ juga saya body bodinya hitam. Saya di sini spion, sebenarnya hitam ya, bukan semua body. Di sini ada fitur radar dan dia juga apartemen hitam ya. Cuman yang ini memang nggak ada sound sih MG4 EV ini. Untuk handle sini modalnya tarik gas warna body dengan akses market juga kayak gini. Badan pecat. Saya ke dalamnya. Untuk door trim warna hitam ya. sini hitam. Di sini juga sama dia kulit hitam. Stitchingnya di sini warna biru ya. Handle sini dia chrome. Ada pengunci pintu. Power window pasti sini. Ya all auto ya. Baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock di sini gripnya warna grey ada speaker cup holder dan double pocket joknya udah ya ini ada pengaturan reclining ada sliding hegesta ya, cuma satu sisi ya bagian sini transmisi matic only dua pedal ini buat muka, cup mesin ini ada head time leveling ada active mirror yang sudah auto folding ini ada kisi AC untuk bahan dashboard di sini dia soft touch untuk smart key nya kayak gini ya ini tadi ya seperti ini Nah ini kalau mau nyalain kita nggak perlu tekan power ya. Jadi asal kita pegang kunci dan mobil terbuka, tinggal kita masuk. Nanti mobilnya bakal nyasin nih kayak gini nih tuh. Jadi mobilnya udah langsung ready ya. Ini kayak gini. Untuk kalau mau nyalain tinggal tekan pedaran ya. Kalau udah pedaran tuh nanti mobilnya sudah ready nih. Asal kita udah nutup mobil ya. Nah, kayak gini. Di sini ada Nih ya ada indikator baterai sama sisa kira tempuh terus di sini tuh dia selain ada peringatan di sini dia ada ini ya ada ini ultra setting terus di sini ada nih ya ada from last charge ada from start ada akumulasi total ada tadi ya from last charge ada navigasi ini ada brightness yang bisa diatur terang redupnya kayak gini ada over speed, ada itu fast service kalau karena sini buat indikator radio, ini buat TPMS, sama indikator aki, ini buat baiknya ke from start. Ada odometer, ini ada indikator power ya sama buat regulatif lakingnya berapa level. Kalau di kiri sini tuh dia buat ini ya fitur radar nih. Tuh dia ada pengaturan berapa jarak tempuhnya kayak gini ada tiga level. Ini bisa diatur ya sesuai selera kita ini buat adaptive cruise controlnya kayak gini yang di kanan sini saklar wiper di sini sudah intermittent dan bisa diatur untuk waktu cuman ini belum auto ini tadi ya bluetooth teleponi ini buat pengaturan MID sama buat audio switch jadi gabung ya fungsinya kayak gini di kiri sini saklar headlamp yang sudah auto di sini ada saklar lampu ya cuma di sini belum ada fog belakang nih di sini buat tombol ini ya voice control yang sudah adaptif ada voice command ini buat pengaturan jarak ada voice controlnya setirnya kayak gini mau ada dua palang kalau kayak gini untuk airbag juga dia lengkap sampai ke pilar ya untuk pengaturan setir sini dia tilt dan telescopic lengkap nih setir sini juga sama ya dia sudah dicat kulit ya kayak gini untuk di sini nggak ada grip apa apa pengemudi sun visor sini lengkap dengan vanity mirror cuma nggak ada lampunya ini lampu baca ya di sini ya masih bohlam belum led ada mirror juga di sini ada tapak kacamata sapi yang tengah juga sudah auto dimming seperti ini untuk entertainment system kayak gini ya udah yang terintegrasi ini home-nya kayak gini ya ini ada informasi cuaca terus ada pengaturan EV ini Nih ya nah nih, kalau kita rem tuh dia sistemnya udah ready nih kalau kita injak rem sistemnya udah ready ada di start setting ada energy consumption ini bisa diatur ya dari last chart atau nggak dari energy, energy flow nya bisa diatur ini ada charging setting ada maximum current ini dari 6 ampere 8 ampere dan 16 ampere dan maksimal current settingan bisa diatur ya dari schedule charging ada ini juga Terus ini ada Apple CarPlay dan Android Auto di sini. Ini ada indikator radio. Ini pengaturan AC. AC juga di sini ya. Lihat digital camera control, tapi di sini masih single zone. Untuk arah semburan lengkap ya. Ini sampai ke kaca depan front defogger kayak gini. Rear defogger dia tosnya di sini, ini front ya. Untuk temperatur di sini paling panas segini ya. Ini bisa heater 32 derajat. Kalau paling dingin dia itu nih 18 ya ini seperti ini ini ada front defogger ini siklus udara ini auto climate dan ini ada speed fan terus di sini ada setting Seti settingnya kayak gini ya bisa echo di drive mode kalau di home kayak gini terus kalau di kanan ini ada tadi ya selain pengaturan climate di sini juga ada ini ya ada buat telepon ada vehicle juga di sini kayak gini ini ya dari driving assistnya ini ada ada terus kontrol sama traffic jam assist ini kayak gini ada assist mode ini ada all sensitivity nya di sini lengkap semua ya ini ada door open rcta ini bisa dimatikan juga speed limit juga bisa diatur ya sesuai keperluan kita ini tadi ada driving nya ini dari ada lima ya ada snow, eco, normal, sport, kalau nggak custom, ada region roof covering, ini ada convenience, ada for me home light, ini ada safety nya di sini, auto hold, bisa dimatikan juga ya mobilnya kayak gini, ini ada lock, ini ada convenience juga di sini tadi, kalau kita balik lagi di sini ada ini ya, ada 360 kamera seperti ini. Kemudian ada folder, ini ada setting ini setting kendaraan ya kayak gini ini ada general bluetooth volume wireless system ada storage manual book MC dan aktifasi semua di sini ya ini tadi energy management terusnya ada radio ada passion service account dan user manual patron juga bisa di sini ya tadi buat pengaturan AC kayak gini ini kisah saya di sini ya, 2 biji, asap ya di sini, ini ada lancip imanan ya, dan ini gak bisa berfungsi sebagai wire charging. Untuk transmisi karena dia ini EV, dia single speed ya, dan kalau mobilnya, ini nah ada kamera 360 dan ada harga kayak gini. Kalau kita D, kayak gini ya, tuh. Dan di sini juga dia sudah rem parkir elektrik. Untuk auto holdnya tadi di situ ya, di settingan kendaraan, jadi nggak ada di sini ini logo MG Electricnya di sini ada satu buah port LED dengan dua buah USB ya Type C sama Type A nih empat. ada dua buah cup holder kayak gini ini gak ada laci lagi ya ini yang low manual bisa dibuka tutup dan ini ada laci nih Amnesia um, ini sisirin dia kulit ada laci lagi nih yang cukup dalam di sini nah yang cekar ini joknya dia fabric ya kombinasi sama kulit tapi dia jadi full black nih kalau yang si kan dia warna terang ini jadi full black nih dengan stitching warna biru kombinasi sama hitam sitlet sini model rapi nyerpe bagian pilar nggak ada grip ya sun visor sini dengan vanity mirror cuma di sini nggak ada lampunya nih ini ada sisi penumpang depan bahan di sini soft touch laci di sini soft point ya tuh di situ ada lampunya kayak gini dan ini layout dari dotrimia Yuk kita lihat ke baris kedua. Yuk. Ini baris kedua kayak gini ya. Di situ dia ada bahan soft touch bagian sini. Stitching juga di sini warna biru. Di sini bahannya hard plastik. Handle sini dia juga silver chrome. Di situ ada speaker dan cup holder. Untuk akomodasi di baris kedua ini lega ya, ada space sekitar 5 jari ini di sini gue lengkap dengan spare pocket atau sini gue lengkap ya kayak gini di sini ada slot USB satu biji dan ada lagi penyimpanan di sisi perempuan perempuan juga sama ya lengkapnya dia ada spare pocket dan di sini gue sama nih ada spare pocket lagi nih atas sini dia masih ada channel ya tapi nggak tertinggi sih dan ini memang penggerak belakang ya bukan penggerak depan nih dan ini layout dashboard dan nya mg 4 EV yang CKD yang iSmart ya perbedaan sama si Bio tuh dia joknya jadi full black ya jadi bukan warna terang lagi nih yang di CKD sini nggak ada hand grip di situ ada hook seat pad lengkap ya di sini dia rapi headrest kiri kanan adjustable tengah sini malah nggak ada headrest ya pada sini seat nya juga udah tiga titik sini nih sampai semua tempat ya tiga titik untuk lipat dia 60-40 Head rumah kedua di sini dia lumayan lega nih. Setting 178. Jadi kita dulu ke bagasi belakang. Ini rem belakangnya udah cakram ya. Ini ada tulisan nih safe vision di stop rem Ini di stop remnya kayak gini ya. Sama sih kayak di NG4 yang CBU. Ini NG4 electric. Kemudian di sini juga ada lampu LED sudah LED dengan sensor parkir sebanyak 4 titik nih untuk buka bagasi dia di sini belum perfector ya dia masih manual ini dia space bagasinya ketika kursi ditegakin nih ya sini ada apa nih kayak gini nggak terbesar ya untuk di sini dia ada ini ya ini ada portable saja nih kalau misalkan kondisi lagi urgent kalau buat di sini dia nggak ada apa-apa ya ini cuma tire pakai aja nih nggak ada baserap untuk Sparto juga udah dapet di sini ya dan di situ ada lampu bagasinya sudah lidi untuk tutup bagasi kayak gini ya Bisa ditarik lagi nah sorry kurang apa nih ini dia desain di belakangnya secara overall MG4 EV ya yang iSmart yang sudah dicekarikan. Untuk di sini ada logo ini ya, Pretendermic dengan iSmart. Nggak dari wiper ya, tapi cuman dapat dari Devo kali ini. Ada mas lamp dan spoiler. Ini buat pengecasan sini ya. Nah, di sini dia juga lengkap nih dengan AC dan DC charging. Untuk range dia tuh bisa di kisaran 4 atau km ya, kalau di spec. Dan kalau misalkan kita pakai DC yang fast charging itu bisa dari 10% hingga 80% itu dalam waktu setengah jam tapi kalau kita kurang tahu ya nanti kita, saya kasih di layar ini sepaknya nih untuk sisi penuh -pen juga sama kali di diver dia juga joknya masih manual lah tapi ya ada pattern cleaning dan sliding dan nilai auto dashboardnya secara overall dari penuh parapan kayak gini tuh Nih ya dan di sini dia juga sudah CKD untuk airbag penumpang bisa depan ya, di sini ya untuk motor listriknya MG4 EV ini dia outputnya iya dia 170 PS dengan torsi 250 Nm untuk baterai kapasitasnya 51 kWh ini orang di sini sudah dicat ya termasuk kami juga nih tapi dia sudah lengkap dengan perdam untuk drive dia apa penggerak pada belakang. Oke, kita bagi video semenai MG4 EV yang CKD, yang iSmart. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.